Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Okta Yudisela NIM 8357626696. Baiklah, saya kuliah di Universitas Terbuka Pokcar Merangin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan salah satu tugas dari pembelajaran terpadu di SD, yaitu mempresentasikan salah satu RPP saya yang saya ambil dari kelas 1 tema 5 yang berjudul Pengalamanku subtema 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Kusnul Huluk dari Universitas Terbuka semester 5 akan menyampaikan hasil presentasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yaitu di SD Negeri 1 Asam Rudung kelas 4 semester 1. Tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5, alokasi waktu 5 kali 35 menit 1 hari. Langsung saja yaitu A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar dan indikator, C. Tujuan, D. Materi, E. Pendataan dan metode. Yaitu yang X kegiatan pembelajaran yaitu 1. Pendahuluan, deskripsi kegiatan, guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, 2. Melakukan komunikasi tentang keberadaan siswa, 3. Mengajak berdinamika dan tepuk kompak dan lagu yang relevan, 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, 5. Hafalan macam-macam sudut, yaitu dengan 10 menit waktunya, yaitu kegiatan selanjutnya inti, yaitu membaca, yang berdurasi waktu 150 menit. Yang selanjutnya yaitu kegiatan mengamati. Kegiatan mengamati termasuk kegiatan inti tadi. Yang selanjutnya berdiskusi. Habis berdiskusi kita mengadakan penutup, yaitu dengan siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Yang selanjutnya mengayak, kemudian remedial apabila siswa melakukan kegagalan dengan nilai yang telah ditentukan. Setelah itu belajar di rumah bersama orang tua yang beralokasikan waktu 15 menit. Setelah itu sumber dan media. Sumber dan media yaitu dari anak, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, buku pedoman guru, buku sekolah, manusia, Monif Khotib. Yang selanjutnya yaitu software mengajar software pengajaran SD atau MI, lagu dan seterusnya, yaitu kami menggunakan media atau alat ukur pembantu pelajaran dengan menggunakan kertas yang telah di print out dengan gambar yang seperti ini, yaitu kebersamaan terhadap sesama teman, dan setelah itu kebersamaan terhadap sesama saudara, bisa juga dengan dilakukan dengan contoh printout yang keduanya yaitu dengan agama yang berbeda-beda atau suku bangsa yang berbeda-beda, setelah itu bergotong royong. Kemudian matematika yang membahas sudut-sudut, kita menggunakan sudut seperti ini, contohnya persegi panjang yang sudutnya sebelah sini lebarnya, yang sebelah sini panjangnya, yaitu kita menggunakan contoh dengan menggunakan kotak atau benda-benda di sekitar kita yang sesuai dengan kita tujuan. Habis itu selanjutnya penilaian. Habis penilaian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apa saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apa saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi. Di sini saya dengan memberi pembelajaran ini dengan bertujuan siswa dapat mengamati diskusi, dapat berdiskusi, dan dapat juga mengidentifikasi permasalahan yang diberikan yang ada di masyarakat. Di sini saya mengambil materi bahasa Indonesia, yaitu tentang iklan elektronik dan iklan manual. Baik, selanjutnya kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan awal. Siswa diajak
berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Setelah berdoa, siswa diajak untuk bernyanyi lagu wajib, lagu daerah, serta sebelum pembelajaran hari ini, siswa diberikan tugas di rumah untuk menghafal beberapa surat pendek. Selanjutnya di sekolah, sebelum pembelajaran, siswa menghafal beberapa ayat pendek atau surat pendek untuk menguji atau kesiapan siswa dalam belajar, dalam proses keagamaan siswa. Sehingga di sekolah ini siswa juga dapat belajar agama dalam materi apapun sebelum dan sesudah belajar. Oke, untuk mengawali kegiatan awalnya, siswa, karena ini tema 9 yaitu benda yang ada sekitar kita, di sini saya dan guru-guru lain membuat atau membuat sistem yaitu mengurangi sampah plastik, yaitu siswa ditunjuk atau ditugaskan diberi tugas yaitu membawa alat-alat makan, alat minum dari rumah masing-masing bertujuan agar mengurangi sampah plastik sehingga lingkungan menjadi bersih, lingkungan sekolah terjaga dengan baik. Oke. Selanjutnya benda-benda yang ada di sekitar kita yaitu siswa membawa gelas, ada gelas, mungkin ada piring, dan selanjutnya membawa sendok. Oke, memasuki sebelum ini memasuki kegiatan atau pembelajaran awal, pembelajaran tentang iklan elektronik dan iklan manual. Oke, selanjutnya kegiatan inti. Siswa diberi contoh tentang iklan layanan masyarakat. Ini contohnya iklan layanan masyarakat. Nah, karena wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia, saya mengambil materi ini yaitu tentang iklan layanan masyarakat, bisa juga layanan elektronik dan iklan manual. Oke, pendekatan pembelajaran ini menggunakan metode penugasan, berdiskusi, pengamatan, tanya jawab, dan ceramah. Karena siswa diberi tugas membuat iklan layanan masyarakat yang ada di lingkungannya. Contohnya ini tadi saya diberi tugas membuat iklan layanan masyarakat yang ada di lingkungannya. Selanjutnya siswa berdiskusi. Untuk penilainya, siswa ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Sehingga tadi tugasnya tugas kelompok dan tugas individu. Tugas individunya yaitu mencatat laporan hasil diskusi menurut mereka masing-masing. Oke, selanjutnya, nah, tadi sudah kegiatan inti, selanjutnya kegiatan penutup. Di sini saya memberi siswa itu tentang proses tanya jawab. Untuk bertujuan untuk siswa dalam mengikuti pembelajaran tadi, menangkap pembelajaran, serta mengerti kemampuan siswa dalam menangkap pelajaran. Sehingga siswa, untuk esok-esoknya, siswa dapat belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran.
Setelah kegiatan penutup, siswa diajak berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, tidak lupa pula menerapkan sistem 3S, yaitu senyum, sapa, salam, sehingga siswa dalam berinteraksi dengan guru